الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam malam-malam yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Telah dekat kepada kita bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Dan jika sampai di bulan Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Telah dekat bulan Ramadan yang agung, yang mulia yang penuh dengan barakah di mana bulan Ramadan sangat tinggi sekali derajatnya, kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan mewajibkan kepada kita semua untuk berpuasa sehingga dijelaskan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan atas kalian semua asyam as puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian la'allakum tattaqun tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan banyak sekali fadilahnya, keutamaannya. Gimana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Kemudian di malam-malam Ramadan Allah menjadikan ada satu malam yang jika kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu nilainya lebih baik daripada kita beribadah selama seribu bulan. Kalau kita hitung seribu bulan itu lebih dari 83 tahun. Jadi satu malam aja kita beribadah kepada Allah di malam itu seakan-akan kita beribadah melebihi atau lebih baik daripada beribadah 83 tahun lebih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an hudan linnas wa minal huda wal Diturunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan daripada petunjuk Allah wal furqan sebagai pembeda mana yang hak mana yang batil dan seterusnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman inna Anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr ada di malam Lailatul Qadr. Wa ma Adra Kama lailatul qadr? Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadr? Lailatul qadri khairum min alfishah. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Artinya kalau kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk cakongan, bukan, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda Zalul Malaikat Warrohu Fiha turun di malam itu para malaikat Allah. Juga Arroh malaikat Jibril bi izni Rabbihim dengan izin Tuhan mereka mingkul di amrin di setiap perkara yang ditentukan oleh Allah salamun hiya hatta matla'il fajr mereka para malaikat dan malaikat jibril mengucapkan salam bagi orang-orang yang didapati dalam keadaan ibadah kepada Allah di malam lailatul qadar dan itu berlanjut sampai terbitnya fajar subuh nah, kalau kita tidur ya berarti kita tidak mendapatkan ini fadilah keutamaan tidak mendapatkan salam daripada para malaikat Allah dan daripada daripada malaikat jibril kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang fadilah keutamaan bulan Ramadhan. Nabi mengatakan Ramadhan ila Ramadhan, wal Jum'a ila Jum'a, wal Salat ila Salat mukaffiratun lima bainahunna kabair. Dari Ramadhan yang sebelumnya menuju Ramadhan yang setelahnya, ya itu ada jeda ada Syawal, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi', Awal Rabi' uzani, Jumadil Ula, ya. Kemudian Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Nah, itu bulan-bulan di antara dua Ramadan, Ramadan sebelum dan Ramadan yang dat akan datang. Ini kalau kita melakukan misalnya dosa-dosa kecil, maka insya Allah antara Ramadan dan Ramadan yang akan datang ini insya Allah dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya Ramadan. Tapi dengan syarat kata Nabi, "Idza kabair." Jika dosa besar itu dijauhi. Kalau dosa besar dilakukan, ia ya, tidak diampuni itu dosa. Di hadis yang lain Nabi s.a.w. menyatakan, "Huwa syahrus sabri wa tawabul jannah." Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Yang biasa emosian, ngamuan, sabar bulan Ramadan. Bukan berarti setelah selesai Ramadan ngamuk-ngamuk lagi bukan. Tapi melatih diri selama 29 30 hari untuk sabar. Harapannya keluar dari Ramadan sabarnya itu masih ada. Wasabru sawabul jannah. Kalau berhasil sabar di bulan Ramadan, sabar beribadah, sabar menahan diri daripada maksiat, sabar daripada gangguan manusia, ya. Maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, Nabi menyatakan awaluhu rahmah wa maufirah wa akhiruhu minan nar. Awal daripada Ramadan itu adalah rahmat Allah. Pertengahannya adalah ampunan Allah dan akhir Ramadan disitulah banyak manusia yang namanya sudah ada di pintu neraka itu sama Allah dihapus, dibebaskan daripada neraka, dimasukkan ke di surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Wa Allah ta'ala yang awal minhu muslimin. Nah ini hati-hati. Awal malam satu Ramadan, jangan sampai menjadi manusia yang lalai, yang lupa kepada Allah. Usahakan kemungkinan malam ini, malam satu Ramadan. Wis mulai, no, ngaji, wis. Sudah dimulai tadarusnya, sudah dimulai sholat sunnahnya misalnya, zikirnya dan lain-lain. Jangan sampai lupa, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, duduk di warung, atau ngelihat televisi, ya lebih lebih kalau isinya televisi itu melihat perempuan misalnya, waktu bila minta ini malam awal ramadan malam satu, dimana di malam itu Allah itu memandang kepada muslimin orang-orang muslim dengan pandangan rahmat dan barang siapa dipandang oleh Allah di malam itu malam pertama ramadan dia tidak akan disiksa oleh Allah selama lamanya, karena itu persiapkan, ya malam ramadan itu kapan tahun ini Oh malam Selasa misalnya. Oh malam Rebu. Nah siapkan. Mulai sebelum datang malam Ramadan persiapkan diri. Ya yeah, untuk ibadah itu mau apa? Siapkan jadwal. Anak mau ini, anak mau, anak mau sholat jamaah, anak mau sholat sunnah, anak mau baca Quran, anak mau tadarus, anak mau dzikir dan seterusnya. Persiapkan mulai malam satu Ramadan. Mudah-mudahan mendapatkan ini fadilah ini. Sehingga di dalam satu keterangan pernah malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW Beliau mengatakan man adraka ramadan falam yughfar lah Doa malaikat Jibril. Wahai Nabi, saya mau doa tolong diamini kata. Barang siapa yang dia itu masuk di bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan orang yang tidak mendapatkan ampunan ini tambah dijauhkan dari, dari rahmat Allah kata malaikat Jibril. Kul amin, katakan amin wahai Muhammad kata. Nabi mengatakan amin ya Nabi mengatakan amin doanya malaikat Jibril yang ngamini Nabi Muhammad ya tidak mungkin ditolak ini doanya kenapa kok didoakan seperti itu sama malaikat Jibril karena di bulan Ramadan itu paling gampangnya uang dolek maufiro itu ya di bulan Ramadan kok iso ada manusia yang tidak mendapatkan maufiro dari Allah di bulan-bulan Ramadan itu kok bisa berarti ini sudah melampaui batas ini karena ini ya bedik nemen ini ya bilang minta lagi bulan Ramadan sih tetap dia maksiat kepada Allah. Nah ini didoakan semoga semakin jauh daripada rahmat Allah. Alhamdulillah al alaafiyah min wa adabih wa jami ibalaih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan selamat daripada murka Allah, daripada azab Allah dan semua cobaan dan balak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ikhwani rahimakumullah di malam di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan itu Dibelenggu sama Allah, dilemparkan ke laut Tujuannya apa? Supaya tidak Ngerusak ibadah kita Supaya tidak ngerusak sholat kita Puasa kita Dan di setiap malam Ramadan Ada suara sebenarnya yang mengumumkan Apa suara itu Mengatakan apa? Ya al khair akbil Wa ya baghiyal syar Wahai orang-orang yang ingin Melakukan kebaikan, amal soleh, ayo Sekarang ini, waktunya Ramadan ini Kapan lagi mau beramal? Ayo sekarang, amal yang banyak. Waya baghiyashar. Eh, orang-orang yang punya rencana untuk maksiat, melakukan kemaksiatan, aksir, wis, cukup, mandekoh. Ini bulan Ramadan. Jangan aneh-aneh. Dusanya lain. Kita maksiat di selain Ramadan, sama di bulan Ramadan itu lain. Ya, siksanya lain nanti. Lebih lagi karena kita tidak menghormati bulan Ramadan. Sehingga datang di dalam satu keterangan, Anna man tagarraba ta'ala fi Ramadan bifaridotin maka audilat lahu faridah fi ghairi atau adalat lahu fi ghairi barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan maka pahalanya itu menyamai 70 fardu di selain bulan Ramadan kita sholat duhur di bulan Ramadan ya, pahalanya seperti sholat 70 duhur 70 duhur itu itu sholat sehari berapa kali? 5 kali sholat fardunya Ya, dikali 70 Biro, telung atuh seket fardu satu hari Ya, 10 hari 3500 sholat fardu yang kita lakukan hitungannya Kali telur aku tidak roh hitungannya Hitungan dewi Artinya, pahala di bulan Ramadan fardu itu dilipat gandakan sama Allah Tidak podo kalau inti sholat di bulan ini, bulan syaban Inti sholat isya, ya pahalanya Pahala sholat isya satu fardu Mungkin pahalanya 10 misalnya kebaikan atau dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan seakan-akan kita sholat isya 70 kali isya. Besok seperti itu lagi, subuh 70 kali subuh, Duh, 70. Padahal kita sholatnya bodoh, sama 4 rakaat, 2 rakaat. Wa man tagarraba binafilatin adalat lahu fi Barang siapa yang sholat sunnah atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya bukan pahala sunnah, tapi hitungannya itu pahala fardu itu sholat duha itu kalau ke pahala sholat subuh ini padahal sholat sunnah tapi kalau ente sholat sunnah di bulan syaban ini ya pahalanya sholat sunnah biasa tapi kalau bulan ramadan sunnah diganti menjadi fardu karena itu orang-orang terdahulu kalau sudah masuk ramadan itu borong gitu tak borong kabeh sama anak biasanya misalnya sholatnya sekian ditambah Biasanya sholat sunnahnya sekian rokaat ditambah ditambah. Kenapa? Karena tahu ilmunya, tahu fadilahnya, tahu keutamaan Ramadan Lek kita orang kan tidak Ramadan, tidak Ramadan podoai. Ya, yeah. sing jamaah ya tetap tidak jamaah. Ya yeah, kan? Sing tidak sholat sunnah ya tetap tidak sholat sunnah. Kenapa? Karena ndak tahu rahasia bulan Ramadan Kalau kita tahu fadilah bulan Ramadan maka kita akan berangan-angan Ramadan itu tidak satu bulan, satu tahun kabeh Ramadan ndak popo ya yeah. soalnya batinnya itu banyak batinnya itu rebihnya keuntungannya itu banyak dari Allah di bulan Ramadan karena itu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man soma Ramadana wa imanan wa ihtisaban ghufir lahu mata taqaddama min dambih. barang siapa yang puasa di bulan Ramadan wa dan menghidupkan bulan Ramadan dengan memperbanyak salat imanan dia itu musaddiqan biwa'dillah yakin dengan janji-janji Allah Wahtisaban dan dia itu mukhlis ikhlas karena Allah bukan karena manusia mata gedam min dzambi maka dosa-dosanya dia yang berlalu Diampus semua sama Allah lek it koyo bayi wis kait lahir ke perutnya ibunya kenapa ini yang dipegang hadisnya nabi ini dia puasa dia salat menghidupkan malam-malam Ramadan dengan hati yang yakin dengan janji Allah dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman lek poso ojo asal poso. Ya. Luwe misalnya ngelak mari ngono di magrib mangan semongko misalnya ya, ngombe es buah, mengkol ada adabnya. Ada aturannya, ada tata kramanya itu puasa itu. Di antaranya lek poso dijaga lisannya. Oh, jok goro. poso-poso kok sumpah-sumpah atau goro misalnya. Iki anu dagangannya biro lagi misalnya. oh, iki munda saya padahal tidak munda misalnya. hati-hati bulan Ramadan tiap puasa atau ngerasani orang. Faham ya? Wiku bujuni anu jaluk jaluk pegatan misalnya. Jangan ada apa. Gosipi orang ya atau masuk ke dalam satu perkara yang tidak menghasilkan pahala. Begitu juga dijaga matanya dari melihat yang haram. Jangan melihat perempuan-perempuan di jalan. Ya, atau ente misalnya jadi supir atau jadi pedagang misalnya. Jangan dimanfaatkan itu pekerjaan untuk mendekati perempuan atau melihat perempuan. Pendengarannya dijaga. Ya, hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah ditinggalkan. Ya, Kemudian menjaga perutnya, jangan sampai makan kecuali yang yang halal, terutama ketika buka puasa. Jangan sampai buka puasa dengan sesuatu yang haram. Yeah. Hmm. Karena itu para salaf pernah mengatakan, "Jika kamu puasa, fandur ala ayi syai'in tufthir." Bukamu itu buka apa? Halal apa Teati kata mereka. Wa indaman tuftir kalau memang diundang, sopo sing ngundang itu siapa? Orang soleh, orang baik, orang istiqomah, mustaqim dia. Apa dia itu orang yang melakukan riba, renten? Yo, cok, buat apa? Percuma ente puasa kalau makan makanannya dia. Ya, ini adalah isyarat supaya kita berhati-hati ketika berbuka puasa secara khususnya. Begitu juga menjaga seluruh anggota badan daripada melakukan yang haram ya kalau sudah kita bisa melakukan ini insya allah puasa kita akan sempurna dan akan bersih murni puasa kita ini ya. karena berapa banyak orang itu puasa dia itu cuma membuat capek dirinya sendiri saja ya dengan lapar haus tapi ternyata tidak ada nilainya puasanya kenapa karena matanya masih maksiat karena mulutnya masih gosipi orang, ngerasani orang, bohong, dan lain-lain. Karena itu, puasa itu jaga nafsu, hawa nafsunya itu di direm, ditekan dengan puasa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak manusia itu di bulan Ramadan itu puasa, ternyata yang dia dapatkan hanya pernah lapar dan pernah haus saja. Misternya, lho, aku poso itu kok ndak ono pahala ya, misal. Iya, cangkemmu ndak bisa dijogo. Si tetep goroi uang, misalnya. Si tetep ngerasani uang, dan seterusnya. Matanya ndak bisa dijaga ngelihat dangdut di TV setiap hari. Tetep padha lu kan masih ndak poso, Bib. Wis bengi wis, wis buka. Ya padha ini bulan Ramadan. Isu Ramadan bengi dudu Ramadan Sama aja kan. Karena itu dijaga, puasanya disempurna, disempurnakan. Kemudian ya, jangan lupa ya eh, yeah. uh, jangan terlalu banyak tidur kalau puasa subuh ya yeah. sholat mari gunung bantal guling ya yeah. turu kipasan sampai jam roh jam setengah telu setengah telu tangi wudhu sholat duhur ngenteni di lu dan asar sholat asar turu mana mari gunung ditangi nih ambil ibu eh ali ali buka 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 tangi mangan mari mangan ya salat maghrib salat isya ya lek like ya mari ngono turun. mana di tangi ini, sahur sahur mangan sahur nanti subuh dulu ambil keturun keturun terus setiap 30 hari kayak ya kabe kuat tak nanti ente semua kuat kalau puasa model seperti itu ya jangan memperbanyak di tidur di bulan Ramadan juga jangan terlalu banyak makan ya kurma semongko mari ngono ngombe es buah ngombe banyu ngombe kopi si sholat mari ngono sholat sego si imburong piring mari ngono ketok gorengan mangan gorengan kolok di pangan pisan mari teraweh nyeluk bakso bakso si di lontong Misalnya. iki luwe parah daripada di, bulat, di si luar bulan Ramadan biasanya mangan mek ping telu iki ping limo, ya bukan tambah kurus tambah lemu ya yeah di, disedikitkan makannya ya supaya kita merasakan lapar itu asarnya ya bekasnya lapar itu biar terasa dalam diri kita maka nafsu itu bisa ditunduk ditundukkan dan ketika kita menyedikitkan makanan maka hati itu akan diberikan sinar oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disitulah sir Rahasia daripada orang berpuasa yaitu menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur supaya nafsunya itu sedikit demi sedikit diarahkan kepada amal soleh Ya, lek like pen Ramadan model kayak mang ya padha ae ndak rahasia puasa iki rahasia Ilahi. <laughs> Mari mati kewarakan Ya, karena itu jangan sampai Ramadan tambah enak mangan nih. Ramadan tambah suwe turun nih. Jangan dikurangi, dikurangi semuanya dikurangi. Ya. Yeah. Adapun orang-orang yang model seperti tadi, ini adalah orang-orang yang tertipu. Wis ribut ndolek setrum, ndolek iki ngabuburit bendino. Ya. iki tuh ketok mandek obong-obong kok sate medok tuku. Terus seperti itu. Dijadwal. buko ego hari pertama sate Gule hari kedua ini nah, ini orang yang tertipu ya ditipu oleh setan karena setan itu hasut melihat kita itu masuk di bulan ramadan beribadah itu tidak seneng nah, banyak ternyata yang tertipu seperti itu ya karena itu mereka tidak mendapatkan barokah daripada puasa mereka dan sir rahasia puasa juga tidak nampak dalam hati mereka karena itu jangan lupa ini adab-adabnya ini ya. Kalau kita lihat pendahulu-pendahulu kita, para kiai, para habaib dulu. Jangankan Ramadan, di luar Ramadan itu mereka sering puasa wis tidak seneng mangan akeh. Apa meneng Ramadan, luwe-luwe meneng. Lek kita orang ndak luar Ramadan mangan, Ramadan luwe mangan maneh. Ya, yeah. luwe akeh turune maneh. Kemudian jangan sibuk urusan dunia. Wah, iki soro ya. Wah dodol ya, sarung iki misalnya ya. Ya dagangan laris-laris sih. -laris, ya. ya. boleh dagangan kalau memang untuk menafkahi keluar keluarga ojo usah udah mati. ya kerja. Buka enggak ya apa duit? Ya buka beli pakai uang, tapi jangan numpuk-numpuk. Wah ini sekian kodi dikirim ini terus pikirannya kalkulator sama ATM. Wis wala Quran wala traweh. Aduh, trawe mau ngirim barang ya, ngirim barang wis. Trawe si iso bisa. Atau tahun menit nah ini ya dia lebih sibuk dengan urusan dun dunia di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan untuk iba, ibadah. Wah, wow, panjang lebar ini kalau kita baca semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya kekuatan kepada kita, berikan hidayah, petunjuk kepada kita semua barokahnya orang-orang yang kita baca kitabnya ini termasuk khususon Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad imam kita ini mudah-mudahan kita diberikan taufik wal hidayah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik lebih baik dari tahun-tahun kemarin insyaallah amin ya rabbal ya rabbal kita niati mulai malam hari ini saya niat kalau masuk bulan Ramadan saya mau ibadah kepada Allah saya mau meningkatkan lebih baik daripada Ramadan saya yang kemarin ya amin ya rabbal ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin